Pemirsa, dalam rangka meningkatkan herd immunity khususnya di wilayah Kota Mataram, Polsek Cakranegara membuka gerai vaksin bekerjasama dengan Puskesmas Karangtaliwang. Selain memberikan layanan vaksin bagi masyarakat, Polsek Cakranegara juga memberikan apresiasi kepada masyarakat berupa bantuan sosial kepada warga karena telah bersedia untuk divaksin. Desa Sukadana Kecamatan Mentunggading Kabupaten Lombok Timur datang mengikuti program vaksinasi massal COVID-19 yang digelar oleh Satuan Tugas Percepatan Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Lombok Timur di Gedung Bulutangkis Desa Sukadana Sabtu 17 Oktober 2021. Mereka sangat antusias untuk ikut suntik vaksin dengan harapan bisa kebal dari virus mematikan tersebut. Bukan hanya pemuda dan remaja, orang tua juga sangat antusias mengikuti program vaksinasi massal ini. Lalu Yoni, salah satu pemuda Desa Sukadana, menyebut vaksin COVID-19 ini sangat penting dilakukan karena vaksin merupakan salah satu cara untuk menghentikan penularan virus ini. Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat khususnya para milenial untuk ikut suntik vaksin COVID-19 karena dengan cara ini kekebalan kelompok atau herd immunity bisa terbentuk sehingga Indonesia bisa cepat pulih dan bisa beraktivitas normal seperti biasa. Bagaimana rasanya setelah divaksin? Rasanya bisa saja, tidak terasa sakit juga sih. Yang pertama agak gugup, tapi setelah divaksin ternyata nggak terlalu sakit juga, biasa saja gitu. Pesan untuk kaum milenial yang belum vaksin itu? Pesannya untuk yang belum supaya segera, soalnya nggak ada efek apa-apa sih setelah vaksin, cuma sekedar sakit juga tidak terlalu sakit. Jadi yang belum, mari untuk segera vaksin, soalnya untuk membangun ekonomi yang lebih baik lagi, untuk supaya Indonesia cepat pulih dari COVID-19. Lebih lanjut, lalu Yoni mengatakan para milenial tidak usah takut untuk suntik vaksin karena tidak sakit sama sekali, apalagi berbahaya. Justru menurutnya suntik vaksin sangat penting untuk kekebalan tubuh agar bisa menangkal virus COVID-19. Haili, Lombok TV, Lombok Timur.